Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita cek dulu yuk bangku di bawah bangku dan di bawah meja ada apa. Apa sih gunanya kita membuang sampah pada tempatnya, anak-anak? Ya, betul, agar kita terhindar dari penyakit seperti penyakit demam berdarah. Nah, ayo cepat buang sampahnya. Sudah selesai? Kita mulai pembelajarannya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doa hari ini. Ya, apa kabar deh, anak-anak? Udah sarapan belum? Udah pada sarapan? Ya, bagus. Harus sarapan dulu ya ke sekolah agar kita memulai pembelajarannya dengan semangat. Biar kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Baju Bintang ya. Ikuti ibu dan kita nyanyi bersama-sama. Ya, betul Agnes. Maju tak gentar adalah yaitu maknanya agar kita tidak berputus asa untuk melawan penjajahan. Nah, berarti ada yang udah tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Belum tahu ya. Jadi, pas tahu jadi kita belajar peristiwa pemaksaan masa penjajahan. Nah, sekarang Ibu minta Wiwen untuk membaca paragraf pertama dari cerita pada masa penjajahan dari pemerintahan kolonial Inggris. Ya, udah selesai. Apa yang kalian tangkap dari cerita tersebut? Apa maknanya? Dan siapa tokohnya? Nah, kita membuat kelompok kecil dulu ya. Terdiri dari 3 orang. Sudah? Nah, ibu punya tugas untuk kalian kerjakan bersama kelompok dan berdiskusi nanti tugas kalian akan dipresentasikan bersama kelompok di depan kelas. Ya, Bella, silahkan kelompok Bella untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok Bella. Kelompok Bella sudah benar dengan jawabannya dan sudah teman-temannya sudah aktif untuk berdiskusi. Ya, selanjutnya Ibu akan tayangkan video. Nah, kalian simak ya video yang Ibu berikan. Nah, dalam keadaan tertutup,
Nah, ada yang tahu kalori itu apa? Ayo, ayo tunjuk tangan. Kalori itu apa tadi di dalam video? Ya, betul Angel. Jawaban Angel sudah betul. Kasih tepuk tangan untuk Angel. Nah, ibu mau mencontohkan perubahan wujud benda. Nah, ibu punya satu lilin dan sebuah korek api. Nah, lilin itu apa? Coba benda apa? Benda padat. Korek api benda apa? Benda padat. Nah, ibu akan membakar lilin. Nah, lilin dibakar dengan api. Nah, lilin ini akan berubah wujud menjadi cair. Nanti akan meleleh. Bentar ya. Nah, lilinnya sudah meleleh. Saat kalian melakukan percobaan ini, jangan melakukan sendirian ya, harus diawasi oleh orang tua atau guru. Nah, berarti lilin ini kan benda padat, dipanaskan dengan api dan meleleh, itu tandanya lilin ini mengalami perubahan wujud. Sekarang ibu menugaskan kalian untuk berdiskusi bersama kelompok tadi untuk menyebutkan benda apa saja yang bisa berubah wujudnya. Nah, lalu yang ketiga, kita akan belajar lagu daerah. Ada yang tahu lagu Ayo Mama? Sebelum kita menyanyikan lagu Ayo Mama, kita tes dulu ya tangga nadanya. Ayo bareng-bareng bersama ibu, bersama-sama ibu ya. Nah, sudah selesai kita cek tangga nadanya. Sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu Ayo Mama. Ibu ingin menugaskan kalian
bersama dengan kelompok tadi untuk tampil di depan menyanyikan lagu-lagu daerah dari Maluku. Ibu nanti akan tunjuk kelompok untuk maju ke depan. Ayo kelompoknya Rohilia maju ke depan untuk menyanyikan lagu dari Maluku. Nah, bagus banget, bagus sekali ya anak-anak dari kelompoknya Rohilia menyanyikan lagu daerah dari Maluku. Nah, selanjutnya kelompok yang lain ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Sudah bagus ya nyanyi lagu daerah dari Malukunya. Nah, Ibu mau tanya, hari ini kita belajar apa aja sih? Tolong Bella simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, iya bagus Bella, betul sekali. Coba Bayu tambahkan kita belajar apa aja hari ini. Nah, betul. Jadi, menurut kata Bayu dan Bella, sudah betul. Kita sudah belajar teks tentang masa penjajahan kolonial Inggris. Dan juga tadi kita sudah belajar perubahan wujud benda. Tadi contohnya itu seperti lilin dipanaskan oleh api dan meleleh menjadi perubahan wujudnya itu cair. Dan yang terakhir kita sudah menyanyikan lagu daerah Maluku yaitu Ayu Mama. Tuh. Nah, hari ini kalian luar biasa sekali mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian udah keren banget dan ibu ingin memberikan tugas tugas rumah yaitu kalian membuat bagan pernapasan manusia. Nah, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak dan dikumpulkan pertemuan berikutnya. Baik, pembelajaran minggu depan yaitu kita akan mempelajari pernapasan manusia. Nah, jangan lupa untuk dibawa tugasnya dan jangan lupa kalian baca terlebih dahulu materi pernapasan manusia ya di rumah. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah kita pelajari. Dan Ibu minta ketua kelas untuk mengisi doa pulang. Ya. Kita akhiri saja pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.